Oke, hari ini kita membahas tentang kitab. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome. Seperti ini. Kita pilih sebelah kanan dan right. Sini dia. Nah, yang pertama kita buat dulu sini yang baru folder kita ya. Folder di sini. Kita buat judulnya buku digital. Baru klik. Nah, di sini kita buat buku digital. Foldernya klik kanan. Baru dokumen. Dokumen kosong ini yang kita pilih. Nah, di sudut ini ada namanya dokumen tanpa judul. Jadi di keyboard di sini dia buku digital PT XX. Itu dia. Baru kita klik di sini dia sudut ini. Baru yang kita isi di sini teks atau udah bisa kita sedikit kian apa yang mau kita buat di sini. Contohnya saya buat di sini dia tentang pembelajaran komputer di sini dia. Kanan copy dulu supaya cepat ya. Baru di pastekan di sini dia. Nah, setelah dipastikan di sini dia, di sini bisa diatur contoh seperti ini dia, supaya hurufnya itu bagus seperti ini dia. Bisa kita cek lagi, nah seperti ini dia. Seperti ini. Nah, kita enter dulu sini. Kita buat contoh sini. Nama contoh buku digital. Nah, contohnya buat sini rata tengah. Jadi di akunnya sini dia bisa kita rubah hurufnya, contoh seperti ini dia, baru ukurannya, ketebalan, miring, gambarnya bisa kita sisipkan di sini. Nah, setelah kita buat seperti ini dia, gambar buku digitalnya, kita bagikan. Nah, setelah dibagikan seperti ini dia, ada sini pilihan, ada sini pemiliknya. Contoh kita sendiri, jadi mau kita bagikan ke grup atau kita ke upload ke Google seperti ini dia, kirim ke Google. Nah, di sini dia sudah kita masukkan, sertakan screenshot. Maksudnya tadi screenshot ini itu gambar yang di sini dia. Seperti ini. Selesai. Baru kirim. Di sini dia. Kita buat masukannya. Ditampilkan di Google. Dia baru kirim. Nah, setelah itu dimasukkan ke Google. Lihat judulnya di sini dia tadi buku digital. Itulah nanti kata kunci untuk mencari buku yang kita buat. Baru di sini dia diubah ke siapa saja yang memiliki linknya. Ini dia link.
bisa juga kita link, kita kasih ini pengakses, tidak saja memberi komentar editor, baru di sini juga dibatasi siapa saja pemilik link ini. Itu dia, bisa kita buat seperti ini ya. Selesai. Nah, atau bisa juga kita tes linknya ini. Kita salin dulu linknya ini, baru selesai. Kita tutup layarnya ini. Kita buka di Mozilla Firefox untuk mengetes buku digital yang kita buat tadi. Nah, contoh saya kupastikan di sini dia. Nah, inilah dia buku digital yang kita buat tadi. Jadi itu gampang dan tidak membosankan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Nantikan video selanjutnya.